Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kembali lagi di channel saya. Saya dapat barang lagi nih. Ini hugger apa untuk arm saya nih. Tuh. Apa sih di sini belum ada huggernya ya? Saya mau pasang ini di sini. Kira-kira cocok apa enggak? Soalnya dia untuk arm ini nih huggernya terpisah, jadi hanya beli lidahnya aja gitu tuh. Beda dengan arm yang standar, dia bisa dapat sekalian sama tutup rantainya gitu kan. Tapi nggak tahu ini cocok apa enggak, saya beli online soalnya. Benar-benar sih, kalaupun memang nggak pas, saya usahain supaya biar pas, gimana caranya lah. Yang penting biar kelihatan ada spak perkolongnya gitu tuh. Oke. Yuk kita saksikan aja pembukaannya. Nah ini ya apa merek hugger-nya, jadi nggak ada mereknya sih, cuman dia motif karbon. Ini saya beli kurang lebih di harga 280-an sih, 280. Jadi cuma lidahnya aja dia, nanti tinggal di slip on sih, tapi nanti cuma di sini dilem aja sih sama saya pakai lem aja ntar nempelnya. Bisa sih sebenarnya lebih kuat lagi, harus dibolongin paling di sininya, ntar di ikat pakai apa namanya tali spakbor itu loh, itu paling. Cuman ntar saya coba pakai lem aja sih, ada lem yang kuat sih, mudah-mudahan kuat, paling saya lem aja ntar sini pinggir-pinggirnya saya lem, jadi biar rapih, biar nggak usah harus bolongin ini. Oke, kita coba pemasangan aja ya. Jadi ntar skemanya seperti ini nih teman-teman, pemasangannya. Yang posisi ininya nih nanti di bawah itu tuh, jadi gini nih. Nah, gini doang. Nah, jadi yang tadi lidahnya itu nanti di sini nih. Tuh. Jadi kita tinggal lem aja di situ. Ntar paling sama di sini kita lem. Kita kencengin aja pakai lem. Saya ada lem yang kuat sih juga. Harusnya sih kuat gitu tuh buat nempel ya. Keren kan? Keren kan? Keren sekali. Kalau udah ada hackernya kan jadi keren boy. Tekan. Tinggal kita coba apa lem aja, keren banget nih tuh sedikit, keren ya, emang udah post depres banget posisinya. Mantap. Saya pikir sini tadi ada stiker, namanya sini tadi stikernya, emang ada stikernya ya. Sudah lah, saya pesen di Bukalapak ya, di online Bukalapak. Saya yakin kalau beli kayak begini di bengkel, berani yakin kisaran pasti di atas 300, bahkan mungkin bisa 500-an orang jual di bengkel, belum lagi sama ongkos pasangnya, padahal cuma tinggal ngelem doang. Tapi mungkin kalau di bengkel
mungkin ada yang ngarahin lo dibor aja, mungkin di sini dibor biar lebih kuat lagi, bisa kayak gitu. Cuman kita nggak usah pakai bor, kita lem aja. Saya sih yakin sih kuat gitu, yakin aja sih kuat. Coba dilem aja ya, oke? Oke, waktunya pemasangan. Saya menggunakan ini nih, tuh lem ini, itu lebih kuat sih, kuat banget ya.
Oke, kita pasang aja ya. Tuh, di dalam tuh. Kurang lebih seperti ya. Tinggal ditempelin aja. Dalamnya seperti itu. Saya tempel apa, saya lem lagi lebih kuat. Ini kayaknya tadinya warna hijau kayaknya. Di karbon sama dia. Nah, tuh. Saya lem lagi dari situ. Buat pengganjal aja sih. Sebenarnya lem ini mah dia tinggal dikosek pakai pisau itu udah meletek dia, jadi aman sebenarnya, nggak masalah. Tapi dia kalau udah nempel kuat, kuat banget gitu. Nah, keren kan? Sebenarnya bisa pakai double tip, cuma kalau double tip saya rada ragu, takut kalau kena panas, kena air, kena hujan, takut gampang ngebuka lagi gitu. Kalau pakai apa, tali spakbor bisa juga, harus bolongin. Cuman kelihatannya kayak maksain gitu tuh. Tapi kalau pakai lem kan seenggaknya lebih rapi gitu tuh. Dari luar sih, emang kalau dari dalam saya perkuat aja sih di situ, nggak akan kelihatan juga sih, karena kan penting kata di sini. Keren kan? Ini tuh tinggal plug and play aja, tinggal masuk aja udah. Terus tinggal di lem aja sama kita. Itu macam-macam sih metodenya. Nah, ini mungkin buat teman-teman yang bingung beli Armdale Kevik tapi apa enggak ada spakbor kolongnya, gimana antisipasinya? Kita tinggal beli lidahnya aja udah banyak kok, tinggal searching aja di apa, Bukalapak atau Tokopedia dan lain-lain. Keterangannya lidah hacker Armdale Kevik gitu. Di sini enggak ada keterangannya, enggak ada tulisannya Armdale Kevik, cuman saya emang dari beli udah dapat arm ini. Saya enggak tahu ini merek apa, cuman saya lihat sih bentukannya dia mirip Armdale Kevik gitu tuh. Mungkin juga dia Armdale Kevik tapi mungkin stikernya dilepas kali sini. Tapi pas dia memang berarti sepertinya memang dia Armdale Kevik gitu tuh. Pas kan. Saya beli motif karbon, sebenarnya yang motif warna itu lebih murah loh, dia bisa di bawah 200 kalau nggak salah, tapi kebetulan ada yang karbon, ya udah saya ambil yang karbon aja. Tadi mau yang hijau, cuman kayaknya terlalu banyakan hijau lah gitu. Saya beli yang karbon aja motifnya, karena kebetulan ininya saya juga silver, kecuali kalau ininya saya hitam, dapat warna hitam armnya, pasti saya mungkin ambil warna hijau karena lebih cakep. Tapi kebetulan karena silver, ya saya ambil warna hitam aja. Tuh. Sekilas kayak warna biasa ya, tapi kalau dideketin tuh karbon ya. Tuh karbon, cakepan.
keren. Saya pikir saya sudah ada stikernya Kawasaki Racing, taunya nggak ada. Ya wis, nggak apa-apa lah. Tapi rekomend banget, saya baru mesin kemarin dan nyampe sekarang aja. Teman teman-teman. Oke, mungkin itu aja video saya tentang pemasangan spakbor kolong atau hugger arm Delcavi gitu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman yang bingung nih, bagaimana sih biar ada spakbor kolongnya nih gitu. Terus pemasangannya dia ada, ya tadi itu ada 3 metode, bisa dari double tip, terus juga pakai tali spakbor yang harus dibolongin kanan kiri. Ada juga menggunakan tadi apa lem super saya tadi itu, lem Dexton. Saya beli itu kurang lebih 20.000. Itu hitam dan putih, jadi harus digabungkan. Tuh, digabungkan. Takarannya harus sama-sama. Sama-sama 50-50. Dicampur baru di lem. Itu kuat banget sumpah. Saya pakai itu buat plastik di apa rem tangan VR, itu kan sering copot tuh plastiknya. Sama besi yang di rem tangan tuh. Terus saya pasang itu sampai sekarang hampir setahun kuat, enggak lepas-lepas kena hujan kan. Itu semakin kena hujan, semakin kena panas, dia semakin kencang dia. Semakin rekatannya semakin kuat. Tapi gampang sebenarnya, tinggal kalau mau dibuka tinggal dikletek aja di pakai pisau, bisa dia. Bisa kecongkel, gampang, terus rapih gitu loh. Kalau lem-lem biasa itu kan masih ada bekas lemnya, atau kayak lem-lem stiker masih ada bekas lemnya gitu kan. Harus kita pakai minyak kayu putih atau minyak telon atau thinner gitu buat dihilangin lemnya gitu. Kalau itu enggak, tinggal kita kelupas semua ya. Tapi enggak apa setamata kalau ditarik tuh dia gampang lepas, enggak. Hanya dengan pisau aja sebenarnya, di apa pisau yang tajam ya. Selahannya tuh apa belahannya tuh, lapisannya tuh disogok aja pakai pisau, itu udah langsung ngeletek semua itu. Tapi selama enggak itu kuat ya. Kan saya pakai lem itu. Oke. Mungkin itu aja deh, saya mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang apa yang sekiranya bisa bermanfaat, monggo di subscribe, like, komen. Mungkin jika saya ada kekurangan atau kesalahan, maaf kalau memang pemasangannya kurang rapi atau pengelemannya berantakan gitu tuh. Kalau memang bermanfaat boleh di share bagikan buat teman-teman yang lain, siapa tahu ada yang mengalami kasus yang sama. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam CTG.